Singapura. Sekarang kita lagi mau transit menuju ke Hongkong ya. Nih, ya. Wajah-wajahnya sekarang udah jam 12 malam, kita akan transit lagi jam 3 pagi. Jadi kita keliling-keliling dulu di Changi Airport. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lagi nyari posisi enak nih. Posisinya udah enak nih. Ya. Kita lepas kaki. Kita bakal tidur dulu. Oke, sekarang udah jam 4 pagi. Kita masih nunggu sebentar. Dingin banget airportnya di sini. Kita tidur enaknya aja dapet gimana. Ini yang udah tidur ini. Sekarang kita ke gate-nya. Gate-nya katanya J12 baru keluar menuju Hong Kong. Jadi kita mau ke sana. Oke, lanjut. Bagus, pesawatnya baru, dalamnya juga bagus, cuma sayangnya pelayanannya yang sedikit lama. Kita naik sini ya, kita foto dulu. Sini. Nah, di sini kalau ke dari airport mau ke immigration-nya, kita harus naik ini dulu nih, tuh. Ke immigration. Jadi turun dari pesawat, kita naik train ke immigration-nya. Jadi kayak dipisah ya. Ini sini. Kita naik ini dulu, immigration-nya. Nah, jadi kita harus naik ke sampai ujung. Jadi tiga pemberhentian. Please stand clear of train door and please hold the handrail during the whole journey. 请勿靠近车门。啊？
Yep. Ini eskalatornya tinggi banget ya. Siap, tiga lantai langsung ke atas. Tuh, ada sudah pertokohan di sini. Jadi soalnya sama gak datangnya dipisah dan harus naik train dulu MRT. Jadi masuk sini ada diperiksa dulu kepalanya, nggak tahu buat apaan, ketombean kayaknya. Tahu aja belum mandi. Visitor immigration sana. Jadi ini main hall-nya. Ini main hall-nya Airport Hong Kong. Sekarang kita lagi nunggu koper kita nih. Koper kita udah di sana dari tadi. Kitanya kebanyakan moto-moto, jadi kita harus nunggu lagi muter. Capek kalau kesana, ini ujung banget, jauh banget, jadi balik lagi aja deh. Oh, di sini kita mau mana? Bobo. Kita bobo dulu kita ke hotel, karena kita udah delay hampir 6 jam, jadi kita harus balik dulu. Kita balik dulu ke hotel. Malam nanti kita akan jalan-jalan, kita lihat kota Hong Kong, oke? Okay? Mingguan di Hong Kong. Kalau airportnya sih lebih ramai di Singapura ya? Banyak toko-toko ya? Sebenarnya sih lebih ramai Indonesia. Malah lebih ramai Indonesia, cuma gak ada apa-apa. Gitu. Nah ini kita datang nih. Ini kita nih. Kalau ke Hong Kong itu bawa apa namanya koper atau bagasi itu, oh bukan, no, itu mahal banget. Jadi per 15 kilonya itu 1.200.000. It's too expensive, seharga tiket pesawat. Jadi kalau kapan ke Hong Kong bawanya tas kabin aja, lebih murah. This one. Oke, komplit semua. Udah, sekarang kita kemana? Pulang. Udah pulang, kita cari jalan keluar. Let's go. Good. Akhirnya ya, perjalanan yang apa ya, melelahkan. Melelahkan nunggunya. Nah, ini pengalaman kita nih pertama kali di Hong Kong. Lalu kita ke mana? Macau. Kita akan muter-muter di Hong Kong ya. Kita akan pusing-pusing di sini sampai muntah. Kita lihat aja ya. Kalau dia sih kita ke Singapura lagi, kita ikutin aja. Oke. Kalau kesini yang harus kita ambil adalah map. Map kita ambil dua aja supaya kita jaga. Sama? Oke. Nah kalau kita lihat gambar ini, gambarnya kayak di ini di Pasopati bangunannya, lihat. Oh, ini kayak di Pasopati Bandung. Ini kayaknya fotonya di Bandung bukan di Hong Kong kayaknya. Okay. Nah ini buat Ocean Park. Ini harus punya mapnya. Nanti kesana ini Hong Kong yang wajib kita punya. Nanti di dalamnya kita cek malam kita mau kemana aja nanti malam. Kalau di sini ada art map. Nah, saya nggak tahu dalamnya apa, tapi nanti kita ceknya ada Old Central. Di situ ada map, ada keterangan ada apa aja. Big Bus, gitu lah. Oke, sip.
boleh sih. Kita lanjut ke hotel. Kalau kita mau nyoba langsung pakai tren bisa aja. Oh, lucu. Udah kita nyoba. Lucu. Karakter lama. Mobil kayak mobil full kayak lama gitu loh ya, kayak tak lama warnanya merah hijau, jadi dibedain kalau merah itu urban, kalau hijau itu teritori new territories. Nah, kita balik ke hotel panorama. Oke, oke, kita sudah sampai di Panorama Hotel Nado. Sekarang kita mau check-in dulu. Tempatnya itu apa ya? Pas pinggir banget deh. Keluar langsung jalan.
setengah jalan. Padahal ini hotel bintang 4 gitu, cuma keluar langsung jalan aja intinya mah. Jadi pasar baru. Di sini ada satu. Oke, okay, panorama kita pakai wisata tour. Oh, dari reception di sini ada satu. Aha. Kita lihat kantor. Ya, keluar. Kecil banget nih. 3702. 3702. Ini berarti. Oh, paling ujung. Bagus. Lihat. Wow, wow, view-nya. Cool. Insert key card. Oke. Okay. Ini kamar ini sebenarnya. Ini kamarnya panorama, ini standar. Ini kamarnya standar tapi view-nya bagus. Kita lihat view-nya. Ini kamar standar kayaknya, tapi lihat, wow. Nice. Lihat, nice. Bagus banget, lihat view-nya. View-nya langsung ke harbor. Ini pas kita dapatnya di lantai paling tinggi ya, lantai 37 dengan sudut langsung ke harbor. Ini kalau malam kita bisa lihat lampu-lampu situ ya. Ini lampu-lampu ya kita. Tuh kita di ujung tuh. Tuh lampu-lampunya tuh kalau malam lebih ini nih, lebih bagus nih malam-malam lihatnya di sini. Oh, ternyata ada yang lebih tinggi di sebelah. Wow. Itu hotel apa? Itu lah, keren banget gedungnya, di tengahnya bolong. Mana? Tuh. Oh iya benar. Wow. Bagus banget ini. Ya, itu di bawah kotanya. Wih, bagus. Bagus, hotelnya bagus. Ya bukan budget sih, cuma kalau ke Hong Kong nggak nikmatin hotel juga ya buat apa. Oke, kita lihat nih sini, ini bagus ini. Oke, kita break dulu, kita mau istirahat dulu, abis itu kita malam kita jalan-jalan, kita cari makanan. Oke, kita cari makanan yang enak. Nggak tahu di mana ini. Ini daerah panorama di Sin Sa Sui. Kowloon, jadinya dekat. Kalau mau kemana-mana ini dekat banget, nggak terlalu jauh. Itu kamarnya juga enak, nggak terlalu kecil. Kita lihat kamar mandinya. Kita lihat kamar mandi sini. Kamar mandinya mana? Nah, kamar mandinya. Oke. Kamar mandinya. Oke. Seperti inilah kamar kita di selama kita di Hong Kong berapa minggu ini. Jadi kita lihat-lihat aja, oke? Okay?